kita tes krono ya, dapat berapa FPS. Oke, 1500 lagi. Itu unitnya Pak Iskandar. Pak Sukandar ya. Sukandar. Jadi Pak Sukandar ini dia order 2 unit. Dua-duanya tipe Remington. Yang satu warna Black Dove, yang satu lagi warna WTP Camo yang sebelumnya kita review ya. Dan dua-duanya mendapatkan 1500 FPS. Sudah sangat super beat game banget dua-duanya ya. Power siap dibawa untuk berburu hama besar ya. Oke, sama ya. Ini Pak Sukandar mau dikirim juga ke Rokan Hilir Riau. Power udah mantap, cuman untuk yang kali ini dia model popornya full Black Dove. Kalau yang satu lagi adalah WTP Camo Glossy. Oke, sekarang kita lanjut akurasinya, apakah cakep juga seperti Remington yang sebelumnya. Langsung aja kita langsung cek, jangan kemana-mana, tetap di Sniper Warrior. Oke Sobat Sniper, langsung kita tes akurasi unitnya Pak Sukandar. Kita sudah pasangkan juga dengan Phantom X8-nya, peredam untuk unit PCPB game. Tidak bosan-bosan saya sampaikan ya bahwa unit PCPB game ini harus kita kenali karakteristiknya. Tidak boleh juga disamakan seperti unit-unit medium ataupun small game ya. Ketika unit PCPB game dipakaikan peredam dan itu dia hentakan ataupun suara dari si senapannya walaupun pakai peredam ya tetap aja ya, yang namanya unit big game semeredam-redamnya suara PCP big game, suaranya akan lebih terdengar lebih besar dibandingkan unit PCP medium ataupun small game ketika dipasangkan peredam. Jadi jangan disamakan nih, kalau misalkan unit PCP big game mau dipakaikan peredam dan suaranya mau betul-betul sangat menciut, sangat kecil sekali, tapi power juga harus tetap besar, itu tidak bisa ya. Karakter unit PCP big game tidak bisa disamakan dengan unit PCP medium ataupun small game ya. Jadi ini cukup bisa meredam ya, sedikit meredam, cukup membantu juga untuk power unit PCP big game tanpa merusak akurasi. Jadi itu fungsi dari peredam Phantom X8 ini. Tapi ya suaranya tetap kalau misalkan dibilang senyap ya sedikit lebih senyap dibandingkan tidak memakai peredam ya. Ini cukup sangat membantu, tetapi jangan disamakan sekali lagi dengan unit PCP big game, unit PCP medium game apabila dipasangkan peredam yang suaranya betul-betul sangat senyap sekali ya. Jadi jangan disamakan. Oke, langsung aja kita tes akurasinya menggunakan Mimis AC18 menggunakan track 2. Langsung kita tembak. Tembakan ketiga. Oke, sip. Langsung kita lihat hasilnya lebih dekat ke depan. 4 tembakan ya. Kita lihat bagaimana jatuhnya Mimis di depan, groupingnya seperti apa. Ya kalau dilihat-lihat dari sini cukup baik ya untuk akurasi sekelas unit PCPB game yang powernya sangat besar sekali. Menyentuh 1500 FPS. Tapi akurasinya lihat. Ah, robek. Sorry. Aduh. Ya, nggak apa-apa ya. Yang penting tetap terlihat nih area tembaknya. Groupingnya bagus sekali, rapat-rapat semua, 4 tembakan. Sorry Pak Sukandar ya, ini robek. Gak apa. Yang terpenting jelas untuk hasil tes akurasinya udah bagus menggunakan Mimis AC18, sudah sangat cocok. Terima kasih untuk orderan 2 unit sekaligus Pak Sukandar. Remington dua-duanya, 1 WTP, 1 Black Dove, dua-duanya Super Big Game 1500. Akurasinya juga mantap. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sekian tes unit Remington Big Game kepunyaan dari Pak Sukandar ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Salam Sniper Warrior!